Nih guys, saya jalan kaki dari rumah Bose menuju Studio Legend karena hari ini ada latihan Dewa 19 fit Elo, fit Firza dan fit semuanya. Halo Adodi. Halo. Izin masuk studio ya, Ak? Siap, silakan, silakan. Sona. Monggo, monggo. Nah, ini gerbang Studio Legend. Assalamualaikum, guys. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, ini dia. Ini dia. Ini dari Andre the Backbone. Gus Mulus. Ini dari segmen lobby Studio Legend dalam berita. Oh iya. Oke. Jangan lupa di balik kamera ini ada kontributor Dani dalam berita ya. Kontributor lo ya. Kontributor. Sekarang hostnya saya dulu gitu loh. Oh iya. Hah? Nah, ini Pak Wawan baru datang. Ada apa ini? Ada rasan-rasan dalam berita. Rasan-rasan dalam berita. Enggak. Enggak. Latihan ini untuk beberapa titik ya, untuk kita kok. Untuk yang untuk yang dibutuhkan aja karena untung ada saya. Dalam pekan ini kan ada Bandung, ada Medan, ada Jakarta. Tiga dulu ya, fokus ke 3 dulu. Okay. Karena nggak sempat latihan lagi kan. Nah, ya. Featuring siapa aja, Kak? Tiga kota. Hari ini? Elo, Firza. Iya. Nggak tahu sih aku. Iya. Kota, iya. Besok Bandung, Elo doang. Terus Medan, Elo, Firza. Terus yang Jakarta. Tangerang. Elo sama Ari Lasso. Itu 19. Pisilo ini apa ini? Yang 3 in a row besok ini loh. Enggak kan sih sama Ari Lasso yang 12. Bukan 19 yang sama Ari Lasso. 12. Segmen padu dalam berita, guys. Padu dalam berita. Bosnya keren iki. Enggak ada yang kompak. Bosnya keren. Seandainya kon ketok gambar mulus lucu loh. Lucu. Kalau Dewa ada mumet iki. Kita ganti dulu ke Bang Ji aja yang statusnya manajer biasanya kan lebih kompeten. Rolling dulu. Kak Ji sebetulnya tiga jadwal ke depan itu di mana aja itu? Lu gak dipercaya Dewe. Iki malah sakon iki tel. Ya Dewe, iki sing main aku lagi nge-press sensor kok gak percaya wae lho. Oh ya oke. Kontributor bebas. Jurnalis bebas. Mana Bang Ji? Yang sih kata udah berita. Jadi cross check gigi cerita. Biar enggak sesat gitu. Iya. 10 itu Bandung. 10 Bandung. Itu cuma ama. Fiturnya siapa aja? Elo doang. Yang Medan itu Elo. Elo, Marcelo. Elo. Terus yang 12 nya itu kalau enggak salah Elo doang. Elo sama nama Sari Lasso kalau enggak salah. Oke, berarti tanpa Firza. Marcelo. Ganti-ganti ya, segmen bagi-bagi job ya. Bagi-bagi job. Improve enggak ada. Ayuko udah datang, guys. Nakal boleh. Dewa 19 tepat waktu. Hari ini dipegang A Ayuko. Pak kan saya. Siap, main gitar. Lawan. Ini Mas Lawan. Selamat sore. Dewa ada di sini. Ini Mas Vega. Ayuko yang selalu fresh dan stylish, guys. Keren, iya keren. Gak manggung, gak latihan. Asistennya Andra. Boys. Iya, Andra. Haji. Fadli. Monggo silakan, Mas. Terus Mas. Monggo Ayuko, Fadli. Ketemu lagi bersama Chris Sofik dalam berita dan Mbak Dian dalam berita. Berhubung Mbak Dian mau meeting, guys. Jadi kamera off dulu. Nanti bahaya pergerakan Dewa terpantau netizen. Monggo dilanjut. Enak tenan rek kerja ning Dewa. Enak. Kerja wis mangane kaya ngene. Ayam rica. Enak. All you can eat. Enak toh, enak jamane papa toh. Iya. Papa sapa bagus. Papa John. Papa John. Top. Iki makan sendiri apa beasiswa dari Dewa iki? Beasiswa dong. Beasiswa ya. Sony dari Dewa apa Elo? Dewa dong. Dewa. Dari Dewa. Dewa luar biasa, guys. Luar biasa. Kerja mangane kaya ngene, Pak. Oke, selamat makan ya, Ru. Bayar sendiri apa beasiswa ini? Wes. Ini manajemennya top beasiswa ya. Wah. Segmen Marcelota itu ngecek tim makan apakah menunya voice over. Langsung voice over. Apakah menunya melebihi live voice over ya? Apakah apanya? Apakah menunya melebihi batas kuota beasiswa? Oh, enggak ada beasiswa, enggak ada kuota, enggak ada threshold-nya enggak ada. Ada keyword-nya ada. Bebas ya. Mas Mehmet. Oh. Udah tahu password-nya. Itu ya password. Iya.
Bukan Wang Wei ini. Bukan. Oke. Oh, you can eat iki, Gus. Oke, enak ya kerja dewa, belum kerja harus makan. Tapi makan dicacuk di provokator. Eh, tapi habis kerja enggak bayaran. Enggak bayaran. Udah makan ditemani Marcelo Tahitu dan Vega Antares. Wis. Dunia Vega dalam berita. Asik dia ya. Voice over live. Kelihatan sekali-sekali dong, Gus ini Gus, pegangin ini Gus. Gak usah. Duh, cukup Kak Elo. Dia udah terkenal. Dad, wis anu, wis beca. Bisa ini gini kan. Burung. Burung. Tapi, still meneh. Kelawan, selayan selalu. Gak tau. Enak. Simpel enak ya Pak ya. 5-2-3 baru bisa. Kasih lima ke atas, kasih empat. Lek, Pak. Enggak, Reva masih 2-3. Masih, terakhir. Aku nggak yang penting. Berapa-berapanya nih kabarnya? Aku... Udah kan? Iya, kayaknya. Udah, udah. Kalau berapa dulu. Oke, oke. Kasih tahu. Sehat. Jadi, Kamis masuk. Hati-hati aja dulu ya. Check out. Masuk ke Pullman. Kamu kembali. Pupus. Sama Roman Pijisan yang versi. Ini yang masuk ke 7. Tanggal 12. Tanggal 10 aman. Mana sih? Pupus. Di tanggal 12 ya. Bagian ngelis lagu, guys. Guys, bantuin, guys. Guys. Ya, saya bantu. Bantu mikir lagunya, guys. Mbak, ngomong-ngomong mau ada 3 event 3 hari berturut-turut ya, Mbak? Iya. Bandung, Jakarta, dan Medan. Urutannya gimana, Mbak? Bandung dulu, Medan Bandung dulu. Kedua, terus Bandung Dewa Fit. Bandung Dewa Fit Elo. Dewa Fit Elo guys, terus, Bandung tanggal 10 ya Mbak ya? 10, 11 nya Mbak Dian? 11 nya di Medan. 11 Medan guys, siap-siap guys. Ras Medan. Kalau Medan tour ya Mbak Dian ya? Ya, rangkaian tour. Guys, siap Mbak Dian bakal gas ke Medan. Terus, 12 nya Mbak? Kita gas ke Jakarta, tapi bukan acara untuk 30 tahun. Oke, yang Jakarta, Dewa Fit? Elo dan Ari Lasso. Elo dan Ari Lasso, oke tungguin guys. Yang guys, yang 11 kata Mas Mulus tungguin guys ya, ya yang 11 Elo, tungguin guys Elo sama Firza ya Mbak Elo sama Firza tuh guys Mbak Dian baik banget sudah bocorin jadwal-jadwal Dewa untuk mau yang lain lagi rahasia tiket-tiket dulu biar selalu ada Mbak Dian dalam berita sebut Mbak next lo Mas Mas Agan kamu Mas baru udah mana kecuali Kirana aku mau mulai sininya Tanpa kirana ya mas. Siap, mas. Kering. Tapi seharusnya mas. Ayam, bos, Medan. Medan kita aja. Guys, suasana lobby berubah setelah Mas Andre datang. Tapi nggak begini. Ini jadi segmennya apa ya kalau yang ini? Eh? Segmennya apa? Suasana lobby dalam berita. Lobby dalam berita. Ini kan udah lighting ini juga aman mas aman 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 ya tapi versi KW jadinya berapa lagi kemarin? Kan baru 8. Kan baru 8 oh sisa banyak kan masuk aja sejarah masalah tapi aku senang main dikaryakan banget jadi German dan gede mahal lah. Kenapa lagi deh mas? Langsung no. Gua lebih parah dari yang kemarin itu. Berapa? Iya. Selesai lanjut lagi. Bisa kuat banget maksudnya. Halo, terima kasih. Spesial buat Medan guys, Mas Andre rambutnya baru. Iya dong. Guys. Itu siapa yang gula itu ya? Segmen bocoran legend dalam berita. Spoiler alert. Mohon di mute nanti pembicaraan mulut kita. Jadi Stranger Things tuh jadi Jurassic Park itu jadi endingnya. Iya. Sam Gardner, obviously. Magic Games apa lagi?
Yang pelan-pelannya mungkin Stone Temple boleh. Yang itunya mungkin pelan-pelannya ambil dari British-nya. Ya boleh dong, yang alternatifnya. Amerika. Nah, Amerika. Ini bahaya guys, kalau ketahuan sponsor langsung dikontrak ini pembicaraannya. Iya. Harganya berapa? Harganya cukup selisih 1 juta dari Dewa. Oh siap. Anjir malah. Gak nolak. Ayo boleh kan. Aku komisi rokok aja dong. Kamu aku kasih ini loh. Nasi capcay ini di 99 ini. Siap. Bodinya harus main. Mas Andra, jaketnya kok keren, beli di mana? Siapa tahu teman-teman itu. Oh ini dikasih, nggak beli. Endorse by Irwin kayaknya itu ya. SCD support. Limited edition ini SCDC. Sepatunya pakai nggak? Oh iya, oh jelas. Sepatunya juga SCDC. Kena chat dikit. SCDC. Di mall-mall banyak ya? Enggak. Di ini di outletnya apa? DC Shoes. DC Shoes. For Riders. Sama DC Shoes lah. Pokoknya guys, kalau mau. Tapi sekarang sih yang seri ini mungkin udah susah ya, karena udah ada Black Sabbath, terus apa lagi? Andy Warhol yang baru. Itu guys, segmen bocoran dalam berita dari Mas Andra. Nah, mau... ntar lagi Juli ini bakal keluar Star Wars Edition. Oke. Okay. Yeah. Yeah. Tapi kamu Star Wars tuh? Hah? Iya dong. Aku Star Wars banget. Wah, bukan ini Irwin. Star Wars sama Star Trek juga, cuma Star Wars. Yeah. Star Wars lah. Pokoknya kalau pengen sepatu ala Mas Andra langsung gas ke DC guys. Gas. Yang warna-warni yang apa wis banyak. Iya. Macam-macam lah. Aku lagi suka sepatu model gini nih. Kayak ini. Slip on. Aku seneng yang warna-warni. Slip on. Ya, iya warna-warni itu apa ya? Andy Warhol kemarin aku pakai sama Black. Kalau yang Black Sabbath ungu. Black Sabbath pasti ada warna ungu. Iya, album itu ya. Segmen DC dalam berita. Gue cocok. Ini apa vokalisnya Edo? Black metal. Siapa? Oh, dia itu aman. Adalah aman. Latihan untuk tanggal berapa, Pak? Hah? Latihan untuk tanggal berapa? Oh, the event Medan. Medan. Tapi sama ada juga sih. Tiket udah sold out. Medan tuh enggak? Ya, masih ada. Hampir ya, hampir sold out. Hampir. Masih ada ya. Buruan berarti cepet-cepet ya. Buruan. Okay. Sebenarnya sih aman ya, Bang. Kalau orang bilang dead sama black dead. Bung Yuda guys, datang guys. Alat Mas Agung, Don. Yo. Kerja kita. Circle apa? Just apa? Ah, gue lupa. Sepultura aja lah. Itu juga. 5 minutes alone. Gue nonton Sepultura dulu. Nonton di Flores sama Sari. Oh iya, siapa ya Mas ya? Iya. Bapak Bulus. Kalau Sepultura masih masuk teras. RCR dalam berita. Wes, kok Pak Aka tumben latihan Dewa kali ini datang? Ada apa ini? Ya, saya mau lihat latihannya Dewa featuring Elo. Karena besok merupakan event pertama Elo akan tampil di festival besar di festival No Playing Festival Bandung. Tanggal berapa tuh, Pak? Tanggal 11 Juni. Nah, itu kemungkinan akan disaksikan oleh 20.000 lebih penonton. Semoga berjalan lancar dan itu akan jadi pembuktian bahwa Elo merupakan vokalis dewa yang mumpuni dan siap untuk bertanding. Jamnya, guys, pagi, siang, sore, malam. Untuk Dewa performnya akan malam. Jadi tapi untuk teman-teman yang mau nonton bisa datang dari siang karena ini pokoknya, festival musik pada 11 aja di tanggal itu ya. Ya, di 11 Januari lapangan Brigif di Cimahi. Oke. 10 Juni maaf guys. 10 guys, Juni hari guys. Jumat guys. No maaf. Edit no drama nah, no karena guys. Festivalnya 3 hari 10 yeah. 11 12 Dewa perform. Nah, tuh. Bos datang langsung salah guys promotornya. Oke okay, guys. Oke okay, aman sampai ya, di Bandung ya. Ya. Oke. Okay. Pilak mas, oke karo pilak orang
Oh, ngalamin aku villa. Oh iya, terus pagi nih Pak. Pulang itu kok Pak villa langsung Bandung. Oke. Muru diganti macam muru ya? Iya. Yes, pakai masker guys. Kenapa? Pilek. Oh pilek. Olah, biar nggak nularin vokalis. Oh iya. Kalau oh, kamu ketularan nggak apa-apa guys. Berkah ya bos ya. Kalau ketularan. Oh benar. Oh, sekarang aku di sini tunggu guys, lagi ngelit ya. Satu hari sama bayang bayang ya. Ya, aku bawa makan malam. Kok lagi flu? Get well boss. Aman ya, Min? Aman. Bosnya masih seperti legend guys. Wah, oh, baru pertama kali ini masih keren di bos kuli di flu. Kamu yang kan? Dip, menular di. Aman ya, Bib ya? Aman. Aman selalu. Oh,
agak ini nggak apa-apa, cuman takut nular aja. Soalnya ketemu El kemarin langsung ketularan ya. Mending nggak usah ya, mending pakai masker ya. Mending pakai masker lah. Soalnya aku nih OTG. Hah? Iya. Cinta kan lu bang? Yang banyak jebakan-jebakan. Oke, yang pakai loop ya? Ya. Oke, OTG guys. Terus kalian gak ganti kita? Orang tanpa gejolak. Orang tanpa gaji, tapi gaji. Orang tanpa gairah. Sebentar kan. Gimana aja apa? We'll be right back.
Kiranya ya. Siap, tapi tunggu masih belum. Jadi abis itu kita tidak sedang berci ya abis itu still I'm sure udah kali tadi ya. Mau masih mau latihan lagi ya, Dek? Ayo, boleh. Still I'm sure. Boleh. Ayo, sip. Dalam berita pimpinan Marcelo itu ada aja ya? Ada aja dia voice over nya daun teman-teman, mulai beberapa hari ini sudah ada
channel baru Ahmad Dhani yang berjudul channelnya namanya Ahmad Dhani dalam Berita. Ahmad Dhani dalam Berita diasuh oleh Kak Mulus. Wah, ini Kak Mulus. Jangan lupa ya, subscribe, komen, share, dan apa lagi? Likes. Likes, ya. Ahmad Dhani dalam Berita.